Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim dimanapun berada Nah saat ini saya bersama dengan Bang Patu hai, yeah. Alhamdulillah, berada di daerah mana ini? Kecamatan, Petumbak ini. Kecamatan Patumbak, 2. Merenal 2, Medan ya? ya. Alhamdulillah, dan kita akan menuju salah satu rumah e, mustahik ya. Dan tentunya seperti biasa kita akan ngobrol terlebih dahulu ya. bagaimana keadaannya, bagaimana suasana di rumahnya. Dan mudah-mudahan dari apa yang nanti kita uh, bicarakan ada suatu hal yang bisa membawa manfaat untuk kita, betul, untuk kita ya, bersama. Betul. Dan tetap ikuti terus sahabat semuanya. Kita akan langsung ke rumahnya. Okay. Alhamdulillah, sahabat uh, semua, kita sudah berada di rumah Ibu Erni ya, ya. Uh, Ibu Erni dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol juga dan mudah-mudahan dari apa yang uh, apa ya nanti obrolan kita itu ada hal yang bermanfaat yang tentunya mudah-mudahan juga dapat membuka mata hati kita. Baik uh, Ibu Erni, masya Allah, sehat bu ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah Usia udah berapa tahun, Bu? Oh, udah 52. 52. Mm, okay. Alhamdulillah ya. Anak ada berapa? Anak 6. 6. Iya. Yang pertama paling besar? Yang paling besar udah berumah tangga. Oh, mm -hmm. udah punya cucu berarti belum? Udah, dua. Alhamdulillah. Okay. Yang kedua? Yang kedua belum. Masih oh, anak lajang. Mm, mm. Yang tinggal sama Ibu berarti? Yang tinggal sama saya 4. Oh. Dua laki-laki, dua perempuan. Ya masih sekolah berapa? Ya masih sekolah dua. Kelas berapa aja, Bu? Kelas sekolah? dua SMK, satu, sama, hmm. kelas dua SMP. Hmm. Lumayan juga ya. Alhamdulillah. Hmm. Jadi untuk hari-harinya gimana, Ibu? Ya, untuk hari-harinya ya, kayak gini aja lah. Bantuan Allah, subhanahu wa ta'ala, kita bisa Allah. itu. Hmm. Sampai sekarang, bisalah. Hmm. Ibu kan bisa lah. Alhamdulillah, bisa makan udah lama ditinggal suami. udah 2016. 2016. Ya. dulu sakit apa dulu? dulu sakitnya tiba-tiba, dulu kan jualan bapaknya pulang-pulang tiba-tiba dia sesak nafasnya gitu, hmm. jadi kami bawa ke rumah sakit. Hmm. rupanya besoknya dia meninggal. oh, dulu jualan apa? apa? jualan jagung rebus. oh gitu, berarti memang malam ya? iya. dari sore ke malam gitu. nanti sore pulang malam. Hmm. Untuk biaya berobat Bapak kemarin gimana, oh. Bu? Untuk biaya berobat, ya kayak gitulah, hmm, kayak mana bilangkannya ya? Iya, ya, bapak. apa, dari BPJS lah gitu. Hmm. Tapi BPJS-nya masih, BPJS belum gratis. Masih yeah, yeah. minta kakak aja dulu rumah sakitnya gitu. Udah itu udah hmm. diurus di Pakam. Udah selesai, udah mbak pulang gitu. Hmm. Hmm. Tapi nggak ada tunggakan-tunggakan... Ya kalau tunggaan-tunggaan di -tunggaan rumah sakit nggak tahu juga ya tapi cuma diselesaikan di sana katanya minta kakak KTP semuanya udah boleh bawa pulang. Gitu. Oh gitu, mm. alhamdulillah. Mm. Jadi ibu sekarang setelah eh, suami meninggal, jadi aktivitas ibu untuk memenuhi sehari-hari gimana? Ibu ada kerja kah atau gimana? Nggak ada kerjaan. Dulu memang kerja, sekarang nggak kerja. Habis sakit kemarin tuh belum ada kerja. Sakit apa? Ibu? Sakitnya sakit. Amsam lambung. lambung oh. pokoknya uh, itulah sesak kadang pertama-tama sesak habis itu sama lambung tapi dibawa ke rumah sakit mitra medika uh -uh. Alhamdulillah udah sehat pulang ke rumah agak itu lagi gitu. dulu sempat kerja-kerja apa dulu ya kerja rumah tangga lah jaga-jaga anak baru isi uh, rumah gitu ya yeah. hmm. <coughs> hey, bentuk rumahnya gimana Bu punya eh. rumah status rumahnya ini Iya yeah. Kalau rumahnya ya ini jelas rumah sendiri. Alhamdulillah. Oh, oh, ya. Ibu memang asli orang sini. Ya bukan sih, saya memang perantuan juga, tapi udah lama di sini. Suami lah. juga perantauan dulu. Iya orang kisaran. Oh dapat rumah. Mm, beli rumah di sini merantau juga lah di Medan ini gitu. Oh, gitu. Ah jadi bisa lah beli rumah sikit-sikit. kayak gitu dulu jual-jualan itu bisa yes. beli rumah gitulah. Oh, Alhamdulillah mm. ya. Mm -mm. Mm -mm. Jadi untuk anak ibu yang dua tinggal di rumah ini. Kerjanya apa, Bu? Yang kan kerja yang belum dapat pekerjaan, masih di rumah Ya gitu aja lah dulu, masih nganggur. Nanti mana mm -hmm. tahu ada rezeki, kan? Bisa dapat, yeah. itulah. Coba cari-cari juga mm -hmm. memang, tanya-tanya orang, gitu. Namanya pun, ya nggak ada tamatan SMA, cuma SMP. Mm -hmm. gitu. Tapi kalau Ibu misalkan ada yang nyuruh kerja segala macam, masih sanggup nggak? Ibu mau, <coughs> mau sanggup. Mm -mm. yang penting kan kerjanya halal. tapi per pernah gitu ada yang nyuruh apa gitu? pernah sih semalam tuh mm. ada yang nyuruh kerja tapi nginap. tapi kan oh. saya berat lah anak saya ada perempuan dua. masih sekolah pula ya? Mm -mm. jadi kayak mana nanti ngurusnya di rumah mm -mm. kan mm -mm. itu? Betul -betul. Mm. kalau kerja entah yang di daerah Medan ini entah kerja mana mau sih. Mm -mm. gitu yang penting bisa ngasih makan anak-anak ini bisa sekolah. Yeah, iya gitu. yeah, iya yeah. jadi tiap hari itu kan harus ada bekal sekolah gitu kan. Sarapan iya. anak-anak. Itulah, kadang kasih orang, kadang anak yatim, kadang oh. simpan, sikit-sikit. Itulah belanja per hari gitu. Uh. Ongkos per hari, simpan sikit-sikit gitu. Kalau makan kami ya adanya gitu. Pernah Ibu apa nggak makan gitu? Ya hari ini hari ini oh, kami belum. belum masak. Belum ada sedikit asik pun belum ada dimasak, lauk pun belum ada, belum ada makan mulai pagi belum ada masa apa-apa kami, nggak ada duit, teman. Ya, <San> Tapi mudah-mudahan Insya Allah dibantu oleh Allah itu nanti. <San> tapi kalau anak-anak anak ibu kan udah ada yang berumah tangga udah ada yang besar ya. itu pernah ngasih apa ya pernah sering sih ngasih tapi kan namanya dia udah berumah tangga nggak mungkin kita harus meminta terus ya kan yeah, yeah, yeah. kita pun ya nggak mungkin lah rumah tangga dia aja bisa alhamdulillah sering juga ke sini sering ini lagi sakit dia jadi kalau dulu waktu eh, suami masih hidup itu kalau kebutuhan sehari-hari alhamdulillah lumayan lah uh, hmm. Bisa lah dikasih kadang kita kayak waktu tuh bisa dikasih kadang belanja 50 per hari habis lah itu untuk anak sekolah gitu. Hmm. Sekarang ya nggak bisa gitulah Ya paling banyak pun nanti ada duit nanti beras setengah kilo. Lauknya goceng gitu. Hmm. Satu hari yeah, yeah, yeah. sampai malam itu. Bisa belanja apa itu? Oh, ya beli lauk, lauk mateng lah sayur oh, gitu. matang, sambal tempe gitu aja berarti rame-rame lah sama iya, anak iya bagi-bagi ya. di piring masing-masing lah <tuh> bagi taruh nasi taruh lauknya udah anak-anak gimana tuh? anak-anak ya, gak gitu? banyak komen Cuma oh. apa adanya udah dimakan gitu. hmm. yang penting ikuti mama kalau ada wak. mama ada ya udah, gitu aja iya 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 hmm. pernah nangis gitu anak-anak gak ada makanan? iya nggak pernah sih nangis cuma Ibu aja yang sering menangis, ntar kan sedih rasanya yeah, itu, yeah. kayak mana mengapai anak-anak ini berbisa hidup, berbisa sekolah gitu, yeah, yeah, yeah. kalaupun bisa nanti menatawan nah, anak-anak ini nanti bawa derajat kita itu hanya yeah, yeah. perjuangkan, amin, amin, amin. Hmm, itu aja yang saya perjuangkan. Hmm. Hmm. Jadi selama ini ada ada pernah dapat bantuan nggak Bu? Kayak dari pemerintah gitu. Nggak ada sih. Kalau PKPHK gitu belum ada dapat. Tapi cuma kan ada bantuan sedikit yang Ibu, -ibu bilang semalam. Hmm. Yang kami ikut anggota-anggota Mekar gitu aja. Ikut dulu pernah bantuan lainnya nggak ada. Hmm. Kalau tetangga gimana Bu? Ya tetangga ya... Kadang sih namanya kita bertetangga ya nggak mungkin lah tiap hari kita mau ngasih ya dia pun nambah juga sama kita ya paling-paling sekali-sekali -paling, yeah. gitu. Tetangga uh. baik-baik sih. Alhamdulillah. Uh -huh. baik, uh. baik. Kalau ini rumah aman kan Bu? Masih, aman. Kalau ada hujan gitu. Oh ada bocor, bocor juga. Bocor juga Bocor ya? tuh banyak itu itu apa Kayak yang rusak-rusak hmm. bocor. Pernah diperbaiki atau memang Belum ada? Belum pernah semenjak di... <tuh> bangun ini belum ada dibagusin hmm, hmm, hmm. pernah ketimpa pohon kemarin itu nggak tahu kami kan nggak kami bilang sama buka des aturan bilang katanya nggak kami bilang-bilang ya gitu loh bocor itu jadi oh. yang perbaiki siapa Bu Hah? waktu ketimpa pohon itu parah rusaknya Iya bocor itulah gara-gara bocor kalau enggak bocor dulu oh. belum, belum bocor ketimpa berarti kalau sebelumnya kalau disuruh bilang bisa dibantu gitu iya tapi oh. namanya banyak, ibu nggak paham kayak gitu ya nggak oh. ibu nggak nggak kasih tahu oh. lah gitu listrik listrik ya sendiri token lah oh gitu ah. Alhamdulillah. berapa sebulan ya kita ngisi kadang namanya nggak ada duit karena kami isi dua puluh nanti oh. kayak semalam tuh rusak dia nggak bisa kami hidupi lagi sampai malam bertengah malam jam dua jam satu baru bisa hidup kami telepon PLN mm -hmm. antar ngisinya dua puluh ribu tiga hari nanti udah habis yeah, yeah. nggak nah, ada lagi ngisi duit nunggu dulu berhenti dulu lama baru ngisi lagi gitu oh, pernah sampai habis betul-betul mm -hmm. habis gitu ya. sampai habis sampai kayaknya sampai dibilang rusak gitulah kami mm -hmm. telepon lewat tugas PLN nya itu baru katanya itulah dibilanglah udah bu jangan sampai kering jangan sampai oh. habis katanya mm. ya itulah Paling lama berapa dulu pernah sampai habis itu? Biasanya biasanya 200 sudah nggak bisa lagi tuh. Sekarang ini 600 nggak boleh, harus di bawah 600 harus diisi gitu. Antara kan udah dikasih apanya itu PLL-nya itu. Hmm. berarti sering juga nunggu apa maksudnya nggak ada uang ya gak iya, sering gitu. lah gak apa, sering kemarin pun baru kemarin lah senin semalam mati jam 2 apa siang jam 2 mati kira-kira mau maghrib baru kami bisa isi hmm. pinjam dulu lah sama teman sama kawan gitu lah tak kemana-mana <tuh> pinjam dulu baru isi token. Hmm. kalau minjem uang itu nggak susah ya kalau minjem sih kadang namanya kan kadang percaya orang ya kita harus misalnya pak apakan dulu lah pak besok kubayar bayar gitu hmm. dapat dari anak yatim ku janjiin gitulah kami setiap hari yeah. jumat kadang kan memang nggak banyak banyak sih hmm kadang ada juga tak dua puluh ribu gitu tetap ada itulah kuyarkan hmm. gitu pak Nayati mari Jumat gitu anak-anak kalau nggak ada uang sekolah tetap jalan ya tetap sekolah kadang pinjam ke kawan hmm. Hmm, pinjam kawannya masing-masing aku bilang nggak penting kalian jajan penting ongkos gitu hmm. aja makan dari rumah apa adanya aku bilang gitu kalau memang mau sekolah kalau nggak ya udah aku bilang ya udah sekolah Berarti sering gak, gak, gak bawa uang gak jajan mau. Enggak, pas ongkos kadang yang SMP 6 ribu, yang SMA 8 ribu gitu. Pas itu hmm. aja, gak bawa makan. Kadang-kadang bawa, bawa nasi makan di rumah, kadang gak makan pun di rumah makan kawannya gitu makannya. Kalau biaya sekolah gimana Bu? Kalau biaya sekolah kan kadang dari pemerintah gak bayar orang itu. Hmm. 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 Alhamdulillah itu aja juga ya nah, memang Alhamdulillah. Kalau yang SMP 25 ribu sebulan, yeah, yeah, yeah. nah itulah. Alhamdulillah. Jadi Ibu eh uh, paling yang Ibu paling apalah maksudnya yang Ibu rasa sedih gitu. Apa kira-kira? Cuma ada yang rasa sedih sekali uh. Ibu ini. Ah, tapi ini rahasia yang paling dalam sebenarnya. Mm -hmm. Ini rumah dulu ku masukkan ke bank. Tapi belum mm -hmm. bisa saya ambil. Ini rencana tanggal 30 ini harus mau ditarik bank. Jadi inilah yang bahan pikiran aku sampai sekarang sakit. Hmm. Kayak mana solusinya, kayak mana caranya berbisa selesai. Memang di situ cuma tinggal 19 lagi. dulu dulu untuk apa uangnya itulah rencananya yang gagal patel rencana dulu mau beli kereta biar narik grab anaknya rupanya terkena apa tiba-tiba bangusi rumah ini nah. Ya. berarti Sepeda motornya belum belum beli. jadi dibeli bagus rumah jadinya, lantaran kan awak kan gini, anak dua mau beli kereta nanti dua, satu yang bisa dibeli nggak adil nanti, jadi yeah. payah. Lebih baik bagus sih rumah adil gitu, jadi kereta nggak ada jadinya, akhirnya. Sebelumnya rumah. rumahnya apa? Nggak uh, ada diginiin, biasa gitu aja. Ini separoh, separoh, mm. uh, baru ininya belum diplaster ininya biasa aja. Berapa berapa pinjam ke apa? 25 hmm. ini tanah dulu ini belum diapain ini pun belum diplaster ininya ya ininya spa, sebatu separuh gitu hmm. gitu ini rumahnya ini separuh sengnya ke sana belum ada tahun semua. berapa masih uh, ada bapak belum udah meninggal Kok udah meninggal tentara uh, udah meninggal Tentaran kepingin anak biar bisa punya kereta naik grab biar kerjaan oh biar iya biar uh, uh, Awak takut nanti nggak adil? Awak bagusin rumah aja lah gitu. tapi hmm. kereta satu nggak cukup kalau satu. Anak-anak yeah. nanti dua. Jadi nggak mungkin lah awak belikan satu. Gitu pikiran awak ini tadi kan? Hmm. Nah, udahlah bagusin rumah aja gitu. Akhirnya sepeda motor pun nggak terbeli. Uh, ya, akhirnya sepeda sampai sekarang. Ah, hmm. Itulah akibatnya. Tapi udahlah, awak udah minta maaf pun kayak mana namanya udah nggak bisa lagi diapain. Berarti oh. dulu kan harus ada cicilan yang dibayar, mm. terpenuhi nggak dulu terpenuhi, <coughs> lantaran dulu berapa? ibu kerja ibu kerja, dulu sebulan sejuta seratus lima puluh berapa kali itu? baru setahun, rupanya corona mm -mm. baru nggak bayar lagi bunganya aja sampai sekarang, enam ratus lima puluh sampai sekarang, sampai ini enam ratus lima puluh enam ratus lima puluh bunganya sampai ini lah ini udah empat bulan nggak bayar tanggal tiga puluh besok harus bayar katanya udah dapat pun surat udah ada suratnya bunga bunganya, bunganya Bu, aja iya bunganya aja suruh bayar empat bulan udah dapat surat dari bank itu tadi tapi ya namanya awak lagi sakit udah diam aja lah nggak bisa ngomong apa apa mudah mudahan allah oh, membantu aku gitu aja lah ya, mudah pasrah aja sama allah lah mudah mudahan dikasih jalan keluarnya jadi gitu. apa kata pihak apa bang pihak bank itu belum ada datang tapi cuma waktu itu di jalan itu udah ditaruh apa itu? Apa namanya? Kayak yang ini milik bank gitu loh. Oh, gitu. di jalan, bukan di rumah. Masih di jalan <coughs> gini aja. Mak nah, itu aja satu-satunya yang bahan pikiran yang nggak bisa diselesaikan gitu loh. <coughs> Kalau masih sekolah masih bilang masih nggak pala itu kali lah pikiran Ibu <coughs> ntar kan. Ah, masih bisalah nanti ah ongkos pinjam sana, dulu pinjam sini, nanti kan menata wadah rezeki bayar gitu. <coughs> Kalau seandainya nyet diambil, nih, Ibu mau kemana itulah yang bahan pikiran ibu nggak bisa sekarang nggak bisa tidur kadang kayak mana nanti kalau diambil tinggal di mana kami anak-anak kok anak yatim kayak mana nanti itunya hmm. makanya kayak mana udah ku bilang memang ada sama kawanku tolong bantu saya nanti saya masukkan ke bank BRI pun nanti balik lagi aku bayar pun aku tambahi pun mau berapa aku bilang nggak ada uang katanya ya udahlah hmm. Tapi sih, pelajaran juga ya, kalau mm. uh, mau minjem nanti iya, ibu, jangan ke bank lagi, mm. karena kan nanti kalau bayarnya pakai bunga, kan ribet, makin berat mm. juga, makin berat juga mm. gitu. Mm -mm. Jadi ya kalau bisa, ya pertama jangan hutang dulu, mm. kalaupun hutang ya mm. jangan, ke, jangan ke bank mm. gitu, kalau bisa ke saudara dulu yang nggak ada bunganya. Mm. Jadi kan Ibu sekarang eh, sebelumnya kan bayarnya bunga terus pada pokoknya enggak pokoknya masih utuh masih utuh ya mm -hmm. yang masih dibayar utuh. ini masih bunganya jauh lebih. Iya, disini. masih utuh di sana 19 lagi utuh. Belum dibayar, belum di apa apa. Hmm. Tapi kata Bapak itu kalau memang nanti ada uang mau hmm. 10 juta mau 5 juta boleh bayarkan, nanti potong lagi. Ada di, berapa potongkan bayar lagi katanya? kayak mm -hmm. mana mau ada duit kerja pun belum. Ya, ini hmm. Kalau dulu, dulu kerja ya lah bisa. Kalau ada nanti pemirsa yang tahu mm. caranya, mm. Untuk mm. tapi kalau ada yang, yang mm. mm. Jalannya terbantung Jalani aja lah dulu perlahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan hmm. Allah bantu ibu. Ibu tetap banyak berdoa aja, <tuh. sholat <tuh> jangan tinggal Itulah yang saya jalani sekarang dengan itu, insya Allah. Nanti Kadang malam sholat tahajud, ku doakan mm. sholat tahajud, ya Allah doakan aku bisa semua selesai masalahku. Iya betul, mm. ibu minta minta ampunan dulu sama Allah. Mm. Yeah. Mana tahu ini karena mungkin ada kesalahan, kesalahan Iya betul, gitu. iya kokoi memang kesalahan. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Jadi supaya ya kesalahannya dihapus, iya hapus betul. Jalannya dimudahkan, anak-anak iya. juga mudah-mudahan nanti iya. banyak reman, ibu. Iya, mudah-mudahan, iya, amin. amin. Itulah yang <tuh> ibu inginkan memang. Jadi ibu kalau uh, pernah nggak masak satu harian nggak ada makanan? Ya baru inilah. Kalau kemarin-kemarin sih pernah juga sih. <tuh> Tapi entah karena apa. <tuh> Alhamdulillah ada orang yang nganter nasi. Hmm. Nah, makanlah kami rame-rame, bagi-bagi rame-rame makan gitu. Hmm. Tapi Alhamdulillah ya mudah-mudahanlah. Kadang pun biasanya ada ibu itu dekat sebelah rumah itu, Ustadz hmm. itu itulah sering yang membantu kami. Oh, Alhamdulillah. Ustaz mudah rezekinya lancar hmm, Ustadz itu. Iya. Alhamdulillah. Jadi sekarang apa yang ibu yang ibu inginkan untuk anak-anak, untuk ibu sendiri gitu? Ya kalau saya ya kayak mana bilangkannya ya doakan aja lah, mudah-mudahan bisa selesai semua masalahnya anak-anakku bisa menjadi orang yang sukses tua aja lah Ya, baik tadi uh, sudah banyak ngobrol ya. Ibu ini ada uh, dari Dompet fa ada sedikit bantuan untuk ibu. Mudah-mudahan dapat mencukupi ya, kebutuhan kebutuhan ibu. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas semuanya ini. Amin, amin ya amin. Ya Alhamdulillah ya, Masya Allah, mudah-mudahan ibu ini dapat membantu ibu, meringankan beban ibu, dan mudah-mudahan ibu juga diluaskan rezekinya, Amin. masalahnya juga di eh, cepat selesai ya, Amin. dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. ya baik sahabat, eh, semua Alhamdulillah perjalanan eh, kali ini, mudah-mudahan dari apa yang sudah eh, kita bincangkan, ada hal-hal yang dapat kita ambil ya untuk kehidupan kita dan mudah-mudahan dapat membuka mata hati kita. Baik ikuti terus perjalanan kami di episode selanjutnya dan akhir kata saya Fatur Rahman saya Tegar Jaya Putra, pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.